Wakil Bupati Karimun Haji Ono Rafiq Rabu 20 Februari malam kemarin membuka STK di Kecamatan Kundur. Dalam sambutannya, Haji Ono Rafiq mengajak warga yang hadir selalu menjadikan momen STK sebagai pengingat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, melalui forum ini, Wabub juga berharap semua permasalahan yang ada di Kundur, seperti sulitnya masyarakat mendapatkan minyak, dapat segera teratasi, dan masyarakat dapat terus membantu dalam pembangunan Karimun. Di sela-sela acara, Camat Kundur menyerahkan piala bergilir kepada panitia pelaksana perlombaan STK. Kegiatan tahunan yang digelar di halaman lapangan sepak bola Kundur ini berlangsung meriah. Terlihat warga sempat menyaksikan jalannya STK dengan antusias. Ahmad Suartani Damanik dari Karimun mengabarkan.